Ibu kok tolong. Hai everyone, anak besusan balik lagi. So di video kali ini kita tuh mau adu acting. Jadi gue acting banget. Adu acting anjing. Kita mau adu acting. Jadi ceritanya tuh Sila tuh bakal jadi MUA terkenal di dunia. Tapi, ceritanya. Iya, tapi emang actingnya. Kan gue kan itunya. Masa apa namanya? Udah terkenal di dunia gitu. Aja. Jadi gue tuh bakal jadi orang yang mau di make upin dia dateng dia dengan ya. Namanya apa sih? Mama rempong tapi ya. Atau customer ya? Customer dong. Customer ya. Ya. Customer. Datang sebelum ke videonya dulu aja. Ayo biar gak lama-lama. Langsung aja ke videonya. Let's go. Oh bukan tapi sebelum ke videonya. Tapi sebelum ke videonya aja. Ini aman gak bikin YouTube nih. Oke ya. Langsung aja ke videonya. Let's go. Iya anjing tuh tadi gue ini rumah gue terus kayak jangan terlalu deket bentar gue mundur dikit dah dah gue nelfon gue keluar 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 halo ya halo halo ibu di mana ya maksud gue nanya ya customer nggak punya adab lo di sana lo di sana di mana di mana lu di sono. Ih, power bank gue jatuh. Halo? Ya, halo. Halo Ibu di mana ya? Hah? Ini siapa tiba-tiba nanya saya di mana? Halo Ibu, saya dengan Afifah Ria Syahrikas. Oh, Afifah Ria Syahrikas. Iya, calon calon pengusaha sukses. Oh, belum ya berarti. Oke, saya sudah pengusaha sukses sih, mau sombong. Ya, yeah. Kicep. Oh ya, ini Ibu Afifah yang kemarin sudah reservasi ya? Iya, saya udah booking tanggal ya. Booking. Booking, saya gue bilang. Saya udah booking tanggal ya? Oh iya. Iya, saya udah booking tanggal jam segini kan. Yeah. Rumah Ibu di mana ya? Ngomong-ngomong, lah kemarin bookingnya di mana? Saya udah di depan rumah ibu nih. Mbak sebenarnya lumayan customer yang kreatif karena biasa orang-orang yang saya make upin saya yang datang sih karena kan nikahnya dia gitu ya kreatif gitu ibu yang datang ke rumah saya. Ya rumah ibu di sini ya. Oke okay, betul. Jadi saya masuk ya. Ya. Hai Jo. Aduh apa Hai kabar? Jo. Aduh jangan terlalu dekat. Gini jadi ibu tuh bisa make up. Jadi tuh saya tuh tanggal umur 24 tahun tuh saya mau nikah. Maksudnya sekarang kan? Iya, tapi ceritanya umurnya 24 tahun. Hmm. Saya tuh umur 24 tahun tuh saya mau nikah dan sekarang ini bulan kelahiran saya. Mm-mm. Ini udah bulan Mei. Bagi udah bulan Mei makanya kan. Makanya jangan kesan. Ini udah bulan Mei, dan saya bentar lagi umurnya tuh 20 tahun. Nah, 4 tahun lagi saya bakal nikah nih. Tolong make upin saya buat nikah. Nikahnya kapan sih? Nikahnya 24 tahun aja. Lu make up mau diru lagi, sampai umur 24 gitu. Mau itu tester-tester dulu, biar make upnya cakep 24 tahun. Gila-gila ini orang. Udah, ada contoh nggak mau make up kayak apa? Gitu. Saya itu gimana? Mau make up, nggak mau medok, gitu kan? Medok, pangling gitu nggak? Yeah. Saya mau tetap jadi Afifah Ria Syahrikas. Ulang. Jadi mbak make upnya mau yang gimana? Mau yang pangling? Mau yang natural, yang soft glam atau yang kayak sama lah ya? Mau yang mana? Soft glam. Okay, soft glamnya itu yang kayak gini ya mbak ya. Oh udah punya fotonya. Okay, berarti saya nggak harus ngasih pilihan ya. Iya. Foto. Jadi saya mau kelihatan neutral.
Okay. Natural, terus saya nggak mau rambut saya dikonde-konde, dikasih hairspray, terus saya nggak mau tetap jadi rambut saya yang kayak princess gitu, pokoknya. Saya lagi meramal ini warna eyeshadow-nya ada kayak rose gold, coklat. Oh dengan... jadi ceritanya lu tuh make up ramal deh. Ya ini kan foto ya, bukan tutorial. Nah, gua pak perhatiin ini foto, itu eyeshadow warna apa kan gue kayak begitu dong. Dengan glossy lips ya. Oke, baju juga udah okay, sama kan? Putih. Iya, karena saya tuh 4 tahun lagi mau nikah, jadi saya harus memprepare-kan segalanya. Okay. Tapi karena Mbak pakai bajunya putih, saya taruh ini ya. Pengertian banget deh. Oh, takut baju saya kotor ya? Iya, soalnya tahu banget ini tuh harganya tuh 5 juta dolar. Berapa ya kalau rupiah? Ngitung 5 juta dolar baju saya. Saya kan calon pengusaha sukses terkaya di dunia. Amin. Iya, calon. Yaudah, kita langsung mulai makeup aja ya Mbak ya. By the way, saya tuh kulitnya tuh sensitif banget gitu. Sensitifnya? Gampang jerawatan Mbak, jadi tolong banget. Saya kira gampang marah ya. Jadi saya mohon banget untuk semua kuas-kuas, alis, dan juga beauty blendernya harus bersih. Oh, baru saya cuci kok. Oh, bagus. Okay. Jadi yang pertama itu Mbak buat apa ya? Buat alis, karena alis emang agak susah ya. Dan biar nggak licin. Mbaknya udah skincare-an ya? Udah, saya kan dari rumah tuh harus banget skincare-an. Tapi kan saya udah sempat pesen ya, kalau untuk makeup itu nggak boleh dulu pakai krim-krim yang... apa ya namanya? Yang krim dokter malam, gitu. Malam gitu ya? Nggak sih, krim malam boleh, cuman krim dokter itu nggak boleh karena takut nge-nempel foundation-nya. Oh, saya nggak pernah pakai krim dari dokter gitu sih. Mahal. Iya, emang mahal. Saya tahu banget ibu nggak pakai ya karena mahal. Dan saya takut kecanduan. Nanti kalau misalnya saya punya anak, Mbak bisa datang kan ya ke acara apa sih namanya? Baby bukan shower. Ke acara, bukan. Nggak, kalau saya punya anak, anak saya mau nikah, Mbak make up-in juga. Anjing. Anjing, Mbak. Anjing. Kira lo lahiran gitu ya, baby shower, gue make up-in lo lagi. Tau gak baby shower? Tahu. Apa? Acara lahiran. Kayak apa anjing, tau gak? Acara lahiran, pas lahiran di make up-in gitu. Kalau boleh tahu Mbak tuh jadi MUA tuh udah berapa lama ya Mbak? Sekitar 4 tahun. 4 tahun jadi MUA ya? Dari mulai nggak dibayar sampai mahal ya bayarannya. Bahkan MUA termahal di dunia. Iya, tapi nggak pernah ngalami fase nggak dibayar sih ya. Oh gitu. Barter nasi kotak pernah. Bercanda. Kan itu namanya dibayar. Barter ya, nasi kotak. Lumayan ya, daripada beli 20 ribu. Diam dulu anjing. Oh, make up kan anjir. Gue frustasi banget. Gue frustasi banget bikinin alis. Yang bagus deh. Iya, yang bagus. Diam dulu. Oke, balik lagi setelah alisnya jadi. Oke. Ya, masih oke gitu ya. Oke. Sini dulu anjing. Ntar kan masih gini. Iya. 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 Lurus anjir alisnya. Diam gak ya? Ibu kok tolong? MUA termahal di dunia. Iya. Masa begini alisnya? Eh lihat deh, ini keren banget gak sih itu? Enggak, lo jangan-jangan meletet lo. Ih lo mah bego anjing deh. Lo tolong deh. Lo tidak bisa memerankan peran lo. Trust the process. Ya. Alisnya tuh keren. Gitu okay. Deh okay. Ini anjir. Gua baru habis lihat tuh dari TikTok. Ih, kayak muka gue gendut jadinya kayak gini dong ini mah. Ini concealerin, ini concealerin. Sabar, sabar. Tadi belum itu belum oke ya. Oke. Oh. Oh ya deh. Eh, ntar kita balik lagi ya, guys. Berarti gak jadi transisi tolong. Ini transisi, ntar gue udah bilang ok gitu, ntar gue tinggal bilang keh gitu. Ya, ya. Oh.
ilusil ah. Balik, nanti kita bakal balik lagi. Nggak jelas sih, kita nggak tahu. Tolol. Oke guys, nanti kita bakal balik lagi setelah alis gue jadi ok. Jangan dong, ayo cutan. Keren anjing alisnya. Gue lupa tutorial yang di TikTok, tutorial alis lulus. Awas. Ih, gak ada bedaknya. Oh, alis gue jadi oke. Oke, ini dia alisnya sesuai dia mau ya. Melengking ke bawah tuh, tetap memberikan efek natural pada bulu alis depan karena kita menggunakan teknik depan tidak diukir. Oh gitu ya. Iya. Moms. Kok moms? Maksud. Oke, kita lanjut ke next foundation ya. Alis itu emang bagian yang paling kompleks, sulit sekali. Oh gitu ya. Iya. Tapi kayak saya tuh kalau bikin alis tuh enggak nyampe 5 menit udah jadi alisnya. Saya percaya. Saya tahu. Alis mbak soalnya jelek banget Instagram. Jadi makanya bikinnya cepat ya. Emang iya deh. Ya alis ini kan kita kan ceritanya lagi direkam aja lah. Gue tersinggung beneran nih Anggris. Soalnya alis saya tuh kayak gampang banget, udah tebel gitu. Jadi cuma tinggal disisir aja. Jadi belum 5 menit pun ya udah jadi. Nanti enggak apa-apa. Saya juga kalau bikin alis saya sendiri gitu. Cuman kan ini alis orang. Coba deh Mbak bikin alis saya pasti kayak monyet kehandung kehandung King Kong. Kan udah kelancing. Sok banget monyet. Monyet kesandung King Kong. Itu gimana ya? Kan King Kong gede. Terus monyet lewat kesandung. Asik. Kan gede semua gitu ya. Kayak monyet. Alisnya monyet. Nasi monyetnya itu habis kesandung King Kong. Oh. Bukan sebelah King Kong, sebelah monyet. Nah, sekarang kita ke foundation. Oh my god, aku gak sia-sia ya bayar kamu ratusan juta. Iya, ini oh, mau nikah begini aja udah. Enggak, alisnya bagus cuy. Saya kira kayak hasilnya kayak sudah menjadi sebuah hasil pada baru bikin. Aduh, gue dulu kayak gak enak-enak acang. Mbak suka gak? Mbak lebih ke pro make up pangling atau make up? Pro make up pangling. Lebih ke setuju make up pangling atau enggak? Oh, aku sih setuju apapun ya, yang customer atau klien saya mau sih. Berarti Mbak bisa make upin pangling ya? Bisa. Coba deh nanti saya umur 21 kesini lagi ya. Saya mau coba make up pangling jadi kayak monyet ya Mbak. Anjir. Oh enggak lah. Aduh, Mbaknya nih ngina. Lihat, mundur tapi lihat ke atas. Tangan saya lihat, nah. Emang gini aja sih anjing. Pusing pala. Cutan. Gini gak ngerti maksudnya apaan. Otaknya didengkul ya Mbak. Pantat. Kita akan mengkontur wajah Mbaknya ya. Yaps. Kita kontur. Tolong pas konturnya itu rahang saya kelihatan bagus. Oke, kita kasih teknik rahang bejendeng. Yes ya. Oh gitu ya Mbak. Iya yeah. Oke, okay, notol coklat ya? Iya, notol coklat di mana tuh kayak begitu? Baru dengar ya. Yap, wajah sudah ada dimensinya. Sekarang kita akan gunakan blush on dalam. Karena ini natural, kita pakainya blush on dalam. Saya mau kayak bule-bule gitu ya. Bule? Kok bule? Karena kan contoh fotonya tuh bule. Dan saya itu mau seperti bule. Saya tuh terlalu obsesi banget untuk menjadi seorang bule. Oke. Okay. Blush on-nya pun bule banget. Wow. Ya. Ini bagus gak sih? Serius, Dek? Serius bagus. Sabar, kenapa sih? Ini belum jadi ya, Dek? Belum banget. Ini bagus sih di kaca, di kamera belum kelihatan. MUA termahal di dunia. Ini gua tadi nyiapin. MUA termahal di dunia, make up-nya di atas kasur. Iya, kan? Iya. Daripada di lantai kan? Betul. Malah MUA termahal di dunia itu punya studio sendiri. Ya tapi di bangku, capek kan di kasur. Bisa tiduran. Kalau mau tiduran, tiduran aja. Tapi nanti makeupnya datang. Gue kesedot.
Mbak lagi ngurusin ketombe saya, Mbak. Mbak gemes banget anjir. Banyak banget anjing ada gue nih, coba dedek lo bukan itu. Najis, Mbak. Makanya Mbak bukan tukang nyari kutu. Ini coba ya lo garuk nih, ini ada gak putih-putih gitu? Nextnya pakai loose powder. Ini pakai loose powdernya Tasya Farasya, spesial untuk pernikahan ibu ya. Oke. Tasya Farasya beautiful girl Indonesia ya? Oh iya dong, 4, berapa sekian-sekian juta followers. Wow. Makeupnya tuh kayak gak make up gitu gak sih? Karena foundation kayak seolah-olah kulit sehat, lihat. Ya kan? Ini mulai ke bagian yang lumayan ekstrim. Apa tuh? Eyeshadow. Wow, boleh. Saya mau lihat dulu ya. Kamu tuh pasti mau lihat kan? Karena kamu lupa. Kayak agak, bukan ya, nervous. Nervous sih. Tuh, gue tuh benci banget kalau ada customer yang pas lagi dipakein eyeshadow matanya menggelitik. Nih. Gini kan? Mau aja sih Mbak, nggak usah takut kecolok. Masih dulu bapu, bodoh. Lagian dia yang nikah dia mau make up sendiri, customer yang hebat. Karena kan makeup saya tuh mahal Mbak. Maksud kok sama? Berarti makeup saya juga mahal ya? Iya. Dek, makeupnya tiduran yuk? Enggak lah, ngadi ngerekam gini. Diturunin. Enggak, lu mau enaknya doang. Di sini, Dek. Enggak mau kan. Lu gila lu. Sama aja kayak mama kalau gue minta make up-in. Kayak, "Ma, mau minta make up-in? Boleh tapi mau tiduran." Ya. Terus hasilnya jadinya kayak rata gitu. Kalau tiduran tuh beda loh. Terus dipakai kan tidur gini ya. Terus kayak ininya apa concealer bercak bulu mata. Makanya ibu jangan ngadi-ngadi deh, Bu. Mau kayak gitu? Enggak. Saya mau perfect. Oke. Kita pakai shimmer di... ada lagi terpesona sama hasil makeup saya. Gak heran sih ya, karena kayak emang makeup saya tuh kayak bagus. Ternyata kamu tuh emang makeup mahal ya? Dong. Ternyata. Maksudnya dari tadi ngeraguin saya gitu. Soalnya kan saya kan bayarnya ngutang. Berarti gue gak ngerti sebenernya apa hubungannya makeup mahal dengan saya pikir tuh yang bisa ngutang tuh makeup murah. Oh enggak, saya emang mengerti ekonomi ya. Soalnya kan saya tuh baru calon pengusaha sukses Mbak. Oh iya sih, dari tadi sombong ya kan saya gertak. Saya juga baru tahu Mbak ngutang kayaknya Mbak itu deh, itu apa namanya, apa nyogok deh, nyogok itu saya, administrasi saya. Iya, saya emang nyogok. Soalnya itu saya kenapa uang sogokannya nggak buat bayar? Iya lagi, gini nih orang tolol di jebak. Enggak, saya bayar 2 kali lipat Mbak, soalnya kan saya bayarnya nyicil. Bagus, saya kaya ya. Masalahnya saya tuh bayar ini tuh seharga mobil. Betul kan? Padahal ini bukan untuk nikah ya. Nikahnya masih 4 tahun lagi. Oh, nah ini teknik mendiup. Karena saya tuh terlalu kaya. Ngutang. Wow. Luar biasa. Ini mah cantik banget, guys. Super glow. Yes, tinggal pakai lipstik aja. Ini berdimensi wajahnya, tetap terlihat seperti Afifa tapi ya cantik gitu loh. Enggak pangling make up-nya, inilah yang make up yang saya maksud. Ya kan? Enggak sia-siakan ya, Ibu, bayar mahal gitu. Ngutang. Ya, iya sih ya, ngutang. Mau lihat dong lipstiknya. Nih lipstiknya nih. Saya pakein lip gloss ya Bu. Lip glossnya saya emang MUA termahal di dunia, tapi saya tetap family friendly. Maksud friendly. Karena saya menggunakan make up ini Pink Flash, harganya cuma 11.000. Tapi Anda harus melihat hasilnya. Yaps. Unch. Anjing gue ngeliat. Jangan diem-nyemin ya, nanti lipstick gue rusak. Nah, abis pakai giniin aja. Oh iya. Taro. Ih, dibilang jangan diem-nyemin. Bagus kan? Wow. Rambutnya diapain? Saya mau kayak princess-princess gitu. Oh ya. Saya ambil sisir dulu ya. Oh my god, ini cantik banget wey. Kita rapihkan. Berikan sentuhan terakhir ya, merem.
Sabar. Ya, teknik turbo. Gue kalau skincarean pakai ini, makanya gue selalu taruh sini. Kayak langsung nyerap aja enak. Stop. Belum. Diem dong, lo harus dalam keadaan diem, mau dinobatkan. Cireng. Oh, ayo berantem nanti ya. Kayaknya ini make up princess dinobatkan aja ya. Satu, dua, tiga. Cereng. Selamat, Anda resmi menjadi tuan putri. Thank you. Oh iya, jangan lupa bawa ini ya. Taruh di sebelah sini. Thank you. Dan ini tongkat sihir Anda. Thank you. Saya kutuk kamu menjadi babi. Lumayan ya, bisa dijual anjing. Jangan gerak-gerak, ini mahal, takut jatuh. Kayak ngeri sih. Enggak mahal, cuman ceritanya di kerajaan mahal. Ih, cakep banget sih, Kak. Gila lo. Kayaknya karena mbaknya cantik, saya gratisin deh. Utangnya lunas. Banget ya sih. Gimana? Udah percaya kalau saya ahli dan MUA termahal di dunia? Percaya? Tidak percaya kan? Yes. Gimana, Mbak? Puas kan? Saya ikut puas, saking puasnya pun saya kasih gratis. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan video ini. Udah perannya udah selesai, balik lagi jadi anak bususan. Halu-halu lo jadi princess lo. Mahkota gue beli nih di Shopee. Masih ya, mau foto dulu ntar gue pakai itu, fotoin ntar. Ya udah, kita closing dulu karena closing kita tuh penuh dengan energi. Ya oke. Okay, nanti jatuh kayak. Okay, satu, nangis, dua, tiga. Thank you guys for watching. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Dan jangan lupa untuk selalu support ini dengan support channel ini dengan cara ini kayaknya lip gloss mahal banget ya, sampai kepleset gitu ngomongnya. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notification-nya biar kalian tuh gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Setelah nonton ini, jangan lupa kalian follow Instagram kita di Anak Besar Afifaria Kaldisila. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Bye. I love you. Masih loh.